ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين الحمد لله يا إخوان dan أخوات sekalian, عزني الله وإياكم. Dipertemukan lagi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang diberkahi ini insyaallah untuk melanjutkan kajian kita pada hari yang beberapa hari sebelumnya, ya, di tempat ini terjadi musibah banjir, ya. Mudah-mudahan dari musibah tersebut muncul kebaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu atau memunculkan sesuatu, baik itu kebaikan secara zatnya atau kebaikan yang bukan secara zatnya. Jadi yang diciptakan oleh Allah itu ada dua macam. Ada kebaikan secara zat, ada yang kebaikan bukan secara zat. Kebaikan secara zat seperti apa? Jadi zatnya baik. Ada yang zatnya tidak baik, tapi hikmah di balik itu kebaikan. Seperti Allah menciptakan iblis, la'natullahi alaihi. Menciptakan iblis, apakah iblis ini baik? Tidak baik. Paham ini? Tapi penciptaan iblis adalah kebaikan. Kebaikan artinya dibalik dari itu. Paham ini, ikhwan? Allah menciptakan orang kafir, menciptakan maksiat, menciptakan keburukan-keburukan, termasuk musibah yang menimpa kita kemarin, itu secara zatnya bukan kebaikan. Namun di balik itu ada kebaikan. Jadi yang Allah ciptakan di alam semesta ini, ada yang kebaikan secara zatnya adalah baik, ada yang bukan baik secara zatnya, tapi di balik itu ada kebaikan. Dan beruntung orang yang ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang tidak baik secara zatnya, kemudian dari itu dia menjadi berubah. Jadi musibah yang Allah beri tujuannya adalah diantaranya untuk mentamhis. Apa itu tamhis? Tahdzib, membersihkan seorang hamba dari dosa. Membersihkan seorang hamba dari dosa. Bisa jadi di sana dia lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari bertobat kepada Allah, dengan diturunkannya musibah dia jadi baik. Maka beruntung orang seperti ini, dan jelek buruk orang yang ketika ditimpa musibah tambah buruk dia. Tambah maksiatnya, tambah kefasikannya, tambah syiriknya, tambah bid'ahnya, dan seterusnya. Ini buruk orang seperti ini. Jadi orang yang baik turun musibah tersebut membuat dia jadi lebih baik. Yang tadinya lalai jadi apa?
tambah berzikir, ingat kepada Allah. Tadinya lalai bersyukur, tadinya apa? Kurang bersyukur, tambah bersyukur. Tadinya kurang sholat malam, jadi tambah sholat malam. Kurang apa? Menunaikan kewajiban, dia tambah lagi kewajibannya. Nah, ini tujuan diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib, paham di sini ikhwan? Jadi jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah itu dari perbuatannya tidak ada keburukan sama sekali. Hah? Sama sekali perbuatan Allah tidak ada keburukan. Wa syarru laisa ilaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keburukan itu bukan bersumber darimu. Jadi tidak ada keburukan dari Allah. Paham ini? Yang kita lihat ada keburukan, itu keburukan ditunjuk dari apa? Dari makhluk itu sendiri. Seperti iblis buruk, ya kan? Maksiat buruk, tapi diciptakan oleh Allah. Cuma ingat, Allah tidak menciptakan sesuatu yang buruk kecuali ada hikmah. Allah menciptakan neraka buruk. Ya, buruk, neraka buruk. Tapi ada hikmah di balik itu. Paham ini? Ada hikmah di balik itu. Allah menciptakan orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Ada hikmah di balik itu. Buruk itu secara zatnya maksiat buruk. Tapi apa ada hikmah di balik itu? Ada hikmah di antaranya supaya orang tersebut kalau dia bertobat kembali kepada Allah, itu maksudnya. Allah menerima tobatnya, itu yang Allah suka. Allah itu kan termasuk nama dan sifat Allah apa ya ikhwan? Tawwab. Ghafur, Maha Tawwab itu Maha penerima tobat. Ghafur Maha penerima apa? Maha pengampun. Bagaimana Allah supaya bisa sifat Allah penerima tobat, sifat Allah Maha pengampun itu bagaimana bisa terwujud? Bagaimana bisa terwujud? Diciptakanlah orang-orang yang berbuat dosa. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hadis qudsi, seandainya kalian wahai hamba-Ku tidak berbuat dosa, nah, la dhahaballahu bikum, Allah akan menghilangkan kalian semua. Nah, wala jaa bi khulqin, nah, yatubu Allah, wala jaa bi khulqin yukhti'un. Seperti itu maksudnya, saya tidak hafal lafadznya secara pas, namun saya bawa secara makna. Jadi ketika kalian, seandainya kalian tidak berbuat dosa, sungguh Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa. Kemudian orang ini yang berbuat dosa bertobat kepada Allah, lalu Allah menerima taubat mereka. Paham ini? Nah, berarti dari sini kita faham sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dari sifat ini Allah ciptakan ini dosa. Ciptakan orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, supaya nanti dia Allah beri hidayah kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ikhwan? Nah. Tayib. Jadi beruntung ya ikhwan. Jadi musibah yang Allah beri kemarin itu untuk tamhis, membersihkan kita dari kekurangan kita, dari dosa-dosa kita, kesalahan kita. Dan juga kalau misalnya tidak ada dosa, bukan karena kesalahan, itu akan menaikkan derajat. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, yang kemarin musibah atau azab Ustaz? Ada yang bertanya, ini azab atau musibah? Kita katakan azab bagi orang yang menyikapi musibah tersebut dengan maksiat.
Dia sikapi musibah tersebut dengan apa? Berkeluh kesah kepada Allah, memaki Allah, benci kepada Allah, tambah maksiatnya, tambah syiriknya, maka musibah tersebut jadi azab bagi orang ini. Paham ini? Namun musibah sesuatu yang tidak mengenakan yang Allah beri akan menjadi apa? Musibah yang membuahkan kebaikan bagi orang yang menjadi baik, menjadi lebih baik. Taib, paham di sini? Nah, taib. Sampai di mana kita kemarin, ikhwan? Sudah masuk kita musholah kan? Insya Allah pertemuan berikutnya nanti ya, persiapan antum lagi. Saya paham. Kemarin masih tak ingat-ingat apa, motor di atas laut di atas air. Nah, jadi kurang fokus mungkin belajar. Nah, pertemuan berikutnya insya Allah antum belajar. Kita ujian apa? Kitabut Thaharah. Malam ini kita lanjut dulu ya dengan Kitabus Shalah. Kitabus Shalah. Kitabus Shalah ini yang inti ya ikhwan di dalam ilmu fikih. Ilmu yang inti yang dipelajari adalah Kitabus Shalah. Pembahasan tentang salat. Adapun yang sebelumnya Kitabut Thaharah itu hanya muqaddimah, pengantar dari salat. Intinya salat yang akan kita pelajari. Namun karena salat ini tidak bisa kita laksanakan kalau kita masih berhadas atau ada najis. Nah, bagaimana caranya bisa menghilangkan hadas? Bagaimana cara bisa menghilangkan najis? Maka didahulukanlah pembahasan tentang thaharah. Baik, babul adzan. Jadi di kitab shalah ini penulis dan ulama-ulama yang lain di mazhab Hambali memulai pembahasan salat dengan kitab babul adzan. Pembahasan tentang azan. Kata beliau, baik, paham azan, definisi azan ya. Azan adalah al-i'lamu bidukhulil waqtis shalah aw qurbihi bidzikrin makhsusin. Azan itu adalah al-i'lam. I'lam, i'lam itu apa? Pengumuman. Pengumuman secara terang-terangan itu i'lam bahasa Arab. Bidukhuli waqti shalah, akan masuknya pengumuman masuknya waktu salat. Al-qurbihi atau dekatnya waktu salat. Bidzikrin makhsusin, dengan zikir yang khusus. Nah, itu definisi azan. Apa tadi? Al-i'lamu bidukhuli waqti sholati au dzikri au qurbihi bidzikrin makhsusin. Tayyib. Babul adhan, ma hukmul adhani wal iqamati. Kata beliau, as-su'alu ar-rabi'a wal arba'un. Soal ke-44. Apa hukum adhan dan iqamah? Tahu iqamah ya? Bahasa kita apa? Kamat. Komat. Nah, kamat. So, boleh kamat ini ya, maksudnya iqamah. Kata beliau, hukmul adhan, al-jawabu hukmul adhani wal-iqamati annahuma fardha kifayatin fil hadari ala rijali al-ahrari. Hukum adhan dan iqamah, annahuma keduanya fardha kifayatin, adalah fardu kifayah.
adalah fardu kifayah. Fil hadari, di saat mukim. Alar rijali, bagi kaum laki-laki. Al ahrari, yang merdeka. Taib, hukum azan beliau katakan di sini hukumnya fardu kifayah. Jadi azan dan iqamah fardu kifayah, berarti dia wajib, tapi wajib kifayah, bukan wajib ain. Fardu kifayah. Jadi di suatu kampung, nah, di suatu kampung harus ada yang azan. Kalau sudah salah satu masjid azan terdengar satu kampung, yang lain sudah tidak wajib. Paham di sini? Jadi hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah kalau sudah ada yang andil, nah, dengan kadar yang cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Sudah tidak wajib. Bukan berarti tidak wajib di sini sudah tidak disyariatkan, tetap disyariatkan. Hah? Tapi sudah tidak wajib, tetap disyariatkan sunnah. Fil hadar, bagi orang yang mukim. Berarti yang keluar di sini siapa? Hah? Orang yang safar. Orang yang safar tidak wajib azan, walaupun mereka sholat berjamaah, apalagi sholat sendirian. Di sini beliau tidak mengatakan azan untuk apa ini. Yang dimaksud oleh beliau di sini azan untuk sholat lima waktu. Azan untuk sholat lima waktu. Termasuk azan apa? Jumat. Selain itu tidak wajib. Baik. Kemudian sholat lima waktu, kemudian untuk orang yang apa? Di sini apakah masuk sholat yang diqadha? Apa hanya sholat pada waktunya? Nah, yang dimaksud di sini adalah sholat yang pada waktunya, bukan sholat yang diqadha. Berarti kalau sholat yang sudah lewat waktu tidak wajib azan lagi. Hah? Paham di sini? Tidak wajib azan lagi. Misalnya antum tertidur subuh, bangun jam 7 pagi, tetap wajib sholat subuh? Wajib sholat subuh. Wajib azan? Nah, tidak wajib azan, karena bukan pada waktunya, sudah qadha namanya itu. Taib, ala rijal, bagi kaum lelaki. Rijal, kata rijal di sini berarti bukan untuk satu orang. Orang banyak ini. Iya. Untuk orang berapa di sini? Hah? Rijal yang dimaksud sini? Dua atau lebih. Untuk sholat jamaah itu. Iya, dua atau lebih. Berarti kata rijal di sini keluar rojul satu orang. Karena orang sholat sendiri tidak wajib dia azan. Tidak, apalagi iqamah. Tidak wajib azan, tidak wajib iqamah. Tapi sunnah, nanti beliau akan jelaskan. Jadi perkataan ar-rijal untuk kaum lelaki yang lebih dari satu, dua atau lebih. Al-ahrar, yang merdeka, berarti keluar apa? Budak. Jadi budak, budak ini bukan pembantu ya. Budak bukan pembantu. Budak itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian dari peperangan itu kalah misalnya orang kafir, akhirnya mereka jadi tawanan ya kan. Kita ambil, jadikan budak.
termasuk harta yang diperjualbelikan budak. Ustaz, apa zaman sekarang ada budak? Tidak ada budak sekarang. Hah? Tidak ada budak. Tapi tetap para ulama di kitab-kitab fikih mereka tetap menyebut hukum yang berkaitan dengan budak. Kenapa? Apa fungsinya? Kenapa Ustaz? Ini kan sudah tidak ada perbudakan. Kenapa tidak dihilangkan saja pembahasan tentang budak ini Ustaz? Kenapa masih disebut? Hah? Di dalam Al-Quran disebut ya kan, memerdekakan budak dan seterusnya. Agar termasuk fungsi hikmahnya agar kita tahu bahwasanya Islam ini ketika ada syubhat yang mengatakan bahwasanya Islam ini membolehkan perbudakan, agama sadis, kita jawab justru Islam ini menganjurkan orang untuk membebaskan budak. Bahkan ada pahala tersendiri bagi orang yang membebaskan budak. Gitu. Paham di sini? Nah, dan juga agar kita tahu keutamaan apa hukum yang terkait dengan budak ini seperti hukum orang yang jima di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Hah? Apa hukumannya? Bayar kafarat. Kafaratnya membebaskan diantaranya apa? Membebaskan budak. Membebaskan budak. Kalau kita tidak pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan budak ini repot, kita tidak paham Al-Quran. Kalau menyebut tentang budak begitu juga dalam hadis. Baik, jadi tetap kita belajar tentang apa itu budak, seperti apa hukumnya, seperti apa dan seterusnya. Kemudian kita ajarkan ke anak-anak kita dan seterusnya. Supaya agama ini tidak hilang. Baik. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi azan ini wajib untuk orang yang sholat 5 waktu fardu kifayah. Kemudian untuk yang sholat orang yang mukim, kemudian lebih dari satu orang, kemudian bukan budak atau merdeka. Nah itu. Wa yusannani lil munfaridi wa fis safari. Disunnahkan untuk orang yang munfarid. Tahu munfarid artinya? Orang yang sholat sendirian. Disunnahkan azan dan iqamah ini untuk orang yang sholat sendirian. Wa fis safari, dan dalam keadaan safar. Jadi orang yang sholat sendirian tetap disyariatkan azan dan iqamah, tapi tidak wajib. Paham ya? Kemudian di saat safar juga tetap disyariatkan azan dan iqamah, tapi tidak wajib. Baik. Wa yukrahani lin nisa, dimakruhkan untuk kaum wanita, untuk perempuan. Dimakruhkan bagi perempuan. Walau bila raf'i sautin, walaupun tanpa mengangkat suara. Makruh hukumnya. Berarti untuk perempuan tidak disyariatkan azan walaupun mereka sholat berjamaah. Sesama mereka perempuan mau sholat jamaah tetap tidak disyariatkan azan. Hukumnya makruh. Walaupun suaranya kecil tetap azan, suara kecil tetap makruh. Paham di sini? Apalagi coba kasih keluar suara, angkat suara lagi. Taib, sebagian ulama mengatakan haram itu azan bagi perempuan. Taib, di mazhab Hambali makruh. Wala yasihani, kemudian beliau menyebutkan syarat sah azan. Syarat sah azan. Wala yasihani, tidak sah azan ini dan iqamah ini. Yasihani, apa yang dimaksud yasihani? Azan dan. Karena yasihani ini ya fi'il musanna itu. Iya kan? Fi'il yang pelakunya dua orang. Yasihu
yasihani untuk dua orang. Iya kan? Ha? Seperti yadrusu, belajar. Kalau dua orang yang belajar, yadrusani. Nah, yasihani dua orang ini. Dua pelaku berarti wala yasihana, dan tidak sah keduanya, maksudnya azan dan iqamah. Illa murattabaini, kecuali dibaca secara tertib. Kecuali dibaca secara tertib. Wa mutawaliyaini urfan. Kemudian syarat yang kedua, dibaca mutawali, mutawaliyaini. Apa mutawaliyaini? Mualah. Sudah lewat pembahasan mualah, yaitu kesinambungan asalnya tidak terputus. Habis azan, hayya 'alas shalah, terus dia ngopi, duduk, buang air. Habis itu dia datang lagi, dia mau sambung, bisa? Hayalal falah. Tidak boleh, tidak sah berarti. Berarti harus dia ulang dari awal, harus dia ulang dari awal. Karena tidak mualah. Tidak mutawaliyaini urfan. Mutawaliyaini itu sama dengan mualah. Taib wa ayyakuna min wahidin biniyatin minhu. Wa ayyakuna, ayyakuna untuk dua orang juga, iya kan? Asalnya itu apa? Yakunani. Asalnya yakunani. Paham ini? Yakana, yakunu. Kalau dua orang, yakunani. Paham ini? Kemasukan an. An menasabkan fi'il mudhari. Tanda nasabnya dengan hadfun nun, membuang huruf nun. Yakunani an wa ayyakuna, buang nunnya. Hah? Tandang di penun, tak, hilang. Paham ini? Jadi belajar terus ya, insya Allah. Sadap, kalau orang sudah belajar bahasa Arab, paham. Kaidahnya paham, enak banget. Insya Allah. Akan terasa nikmat baca kitab gundul. Hah? Paham ya? Insya Allah. Tayyib. Wa ayyakuna min wahidin, dan hendaknya keduanya itu azan dan iqamah min wahidin, bersumber dari satu orang. Tidak boleh dua orang. Jadi lafaz azan semuanya itu dari Allahu Akbar dan sampai la ilaha illallah dan sampai lafaz terakhir, semuanya dibaca oleh satu orang. Tidak boleh dua orang atau lebih bergantian, misalnya tidak sah. Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai di asyhadu anna muhammadur rasulullah kita sambung dulu. Sambung dulu. Mau anu dulu kita, mau buang air, tidak bisa, tidak sah. Terus kalau terhenti, dia harus ulang dari awal. Yang berganti tadi ulang dari awal kalau ada uzur. Paham di sini? Karena ini syarat sah harus dari satu orang itu. Lafaz azan semua harus dari satu orang. Jadi berapa di sini syarat sah azan ini? Tiga. Yang pertama, dibaca secara tertib, murattabaini. Paham ini? Nah, jadi jangan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah baru asyhadu anna muhammadi, otak atik tidak bisa. Harus tertib seperti yang kita dengar itu orang azan itu di masjid. Kemudian
bersambung terus, tidak boleh terputus. Kemudian dari satu orang yang baca, tidak boleh disambung oleh orang lain, tidak boleh. Kalau ada uzur berarti putus. Ada yang nyambung, dia dari awal lagi azannya, bukan disambung lagi. Paham ini ya? Taib biniyatin minhu, yang membaca tadi harus disertai niat untuk azan. Niat untuk azan, bukan tes-tes batas suara dulu saya mau didengar agak-agak atau tidak, atau tes dulu. Allahu Akbar, niatnya cuma tes suara atau ikut pertandingan atau apa. Setelah azan dia terus kata orang masjid azan, tadi so azan tadi, tapi cuma tes itu sudah, so hitung saya so azan itu sah tidak, karena waktu dia azan tidak disertai niat untuk azan. Azan pada waktunya, niatnya tadi cuma membuat tes suara, tes baik misalnya baru dibeli mungkin gagah suara azan dulu. Paham di sini? Nah, jadi harus disertai niat dari orang yang membaca, yang orang yang azan tadi melafalkan azan. Dari sini kita fahami berarti tidak sah azan lewat rekaman. Putar rekaman, begitu so masuk waktu azan, putar kaset atau apa. Allah azan berarti sah, tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat apa? Niat. Tidak ada niat ini direkam, tidak niat. Paham ini? Nah, harus disertai niat. Baik. Paham ikhwan ya? Paham di sini? Nah, jadi kalau ada orang yang ba'azan dari rekaman atau dari apa, itu tidak wajib kita jawab. Ayat tidak disyariatkan kita menjawab azan, azan tersebut, karena itu bukan azan yang disyariatkan. Taib A, penjelasan di bawah itu, penjelasan yang syarat nomor 3. Lau azana wahidun, lau azana wahidun ba'dul azani, ba'dul azani awil iqamati wa atammahuma akharu lam yasihha. Kata beliau, lau adzana wahidun, seandainya ada seorang yang azan, ba'dul adzan, sebagian dari lafaz azan dia ucapkan, dia lafalkan, awil iqamati, atau sebagian dari lafaz iqamah, wa atammahuma akharu, kemudian dia hentikan sebagian lafaz itu, disempurnakan oleh yang lain, disambung oleh orang lain, lam yasihha, tidak sah. Sudah saya jelaskan tadi pakai bahasa saya tadi kan. Nah, ini saya bacakan penjelasan dari beliau. Tayyib. Kemudian ma yushtaratu fil muadzin, pertanyaan yang ke-45, as-su'al al-khamisu al-khamisa wal arba'un, soal yang ke-54. Ma yushtaratu fil muadzin, apa yang dipersyaratkan bagi orang yang berazan, orang yang azan mengumandangkan azan, dipersyaratkan. Artinya kalau tidak terpenuhi syarat ini, tidak sah azan, tidak sah baginya azan, dan juga tidak sah azannya. Yushtaratu fil muadzini sittatu syurutin, dipersyaratkan bagi orang yang azan atau muadzin 6 syarat. Yang pertama, kaunuhu musliman. Musliman sebagai apa Pak Ferry? Siapa di Fathah Pak Ferry? Kaunuhu musliman, kenapa di Fathah, di Nasab?
Khobarnya apa? Khobarnya kana, masya Allah. Musliman khobarnya kana. Kaunuhu, jadi kana itu dia tetap beramal seperti model yang lain. Artinya kana ini kan bisa dia fi'il madi, bisa fi'il mudhari, bisa masdar. Kana yakunu kaunan, kaun itu masdar, berarti kaunu ini masdar dia. Tetap dia beramal seperti kana biasa, seperti fi'il kana yakunu kaun. Jadi kaunuhu musliman, jadi musliman ini khobarnya kana. Oke. Isimnya mana? Isimnya domir itu, kaunuhu. Domir itu isimnya. Baik. Insyaallah olahraga sedikit. Kalau so mulai lancar, semua yang barat-barat saya kasih. Baik, syarat yang pertama, muslim. Orang yang muadzin tadi harus muslim, kafir tidak sah. Zakaron, laki-laki, perempuan tidak sah. Akilan, berakal, orang gila tidak sah. Paham ini, Rahmat? Jadi kak, jangan orang gila gagal di pesuara ini. Orang kaya semua, orang gila itu tiap apa-apa gagal di pesuara. Mar dia jawab azan, suruh azan dia. Azan memang kala-kala azan yang di siapanya, azannya Al-Afashi ini merdu, tapi orang gila yang azan. Sah? Tidak sah, ya kan? Karena dipersyaratkan orang yang azan ini harus punya niat. Orang gila mana ada niat dia? Tidak sah. Tayyib, akilan, berakal, mumayyizan, mumayyiz apa artinya? Lawan dari apa? Mumayyiz ini ghairu mumayyiz. Jadi mumayyiz sah, yaitu anak yang 7 tahun ke atas sebelum balik namanya mumayyiz. Jadi anak yang umur 7 tahun ke atas azannya sah. Kalau dibawa dari itu tidak sah sampai hari kiamat. Misalnya apa, disuruh azan anak umur di bawah dari 7 tahun. Baik, jadi mumayyiz. Kemudian natiqan, artinya di sini mumayyiz ini artinya kalau yang azan umur segini sudah sah, itulah maksudnya. Bukan berarti kalau selain dari itu tidak sah. Natiqan. Apa natiqan? Bisa bicara. Berarti keluar di sini orang yang orang yang bisu, tidak bisa bicara, wowo bahasa kita, tidak sah azannya. Tidak sah. Orang apa? Bahasa kita orang wowo, tidak sah. Harus natiq. Kemudian adlan walau zahiran. Syarat yang keenam, adlan. Adlan itu artinya apa? Adlan itu bahasa kita terjemahannya apa? Adil. Tapi yang dimaksud di sini orang yang tidak fasik. Adlan itu orang yang tidak fasik, orang yang tidak menampakkan kefasikan, tidak pelaku dosa besar dan tidak menerus-menerus bikin dosa kecil. Itu namanya adil. Walau zahiran, walaupun hanya secara zahir. Jadi adil itu ada dua macam, ada secara batin, ada zahir dan batin, ada yang zahir saja. Zahir dan batin maksudnya orang ini sudah teruji. Kita sudah berteman, sudah masyhur orang yang apa? Orang yang soleh, agamanya baik, ya kan? Sudah diketahui akhlaknya seperti apa. Sudah berteman, orang sudah ketahui, namanya adil lahir dan batin maksudnya. Paham ini? Zahir dan batin. Kalau adil secara zahir, belum ditahu dia ini pelaku dosa itu saja.
Bisa jadi dia pelaku dosa, cuma orang tidak tahu. Nampak saja orang pakai songkok, pakai jenggot, sambayang. Orang belum pernah lihat di karaoke misalnya, toh. Bah, tongka, mojito, minum pinaraci, belum orang tidak dapat dengar berzina, bikin dosa besar. Hah? Berarti ini apa ini? Adil secara zahir saja. Karena belum orang tahu secara lebih dalam kan. Jadi walaupun secara zahir sudah terang, orang sholat lima waktu baik, ya kan? Bukan pelaku dosa besar, ah, tidak fasik sudah, dia azan boleh. Tapi kalau kita tahu fasik tidak sah, ah, tukang minum mojito tidak jaga sembahyang lima waktu, bolong-bolong fasik, tidak boleh suruh azan orang seperti itu di mazhab hamba. Baik. Hal yasihul adhanu wal iqamatu qabla al waqti am la? Pembahasan berikutnya as-su'alu as-sadisa wal arba'un, soal yang 46. Apakah sah adhan dan iqamah sebelum masuk waktu? Apakah sah adhan dan iqamah sebelum masuk waktu? Al jawabu, jawabannya la yasihani qabla al waqti illa adhan al-fajri fayasihu ba'da nisfil layli. Tidak sah adhan dan iqamah sebelum masuk waktu. Illa adhan al-fajri, kecuali adhan fajar, adhan subuh, salat subuh. Fayasihu, maka sah ba'da nisfil layl, setelah tengah malam. Sudah tengah malam terus walaupun belum masuk waktu subuh, azan dia, azan sudah sah. Mau azan subuh baru jam 3 misalnya, sah. Walaupun belum terbit fajar, dia sudah, artinya sudah cukup untuk azan subuh, sudah cukup. Paham ini? Misalnya dia azan tengah malam jam 2, jam 3. Terus terbit fajar dia sudah tidak azan lagi, sudah cukup. Tapi lebih afdol azan pada waktunya, paham ini? Nah. Cuma itu saja. Waktu yang lain tidak sah. Waktu yang lain tidak sah, harus masuk waktu. Zuhur harus masuk waktu, tepat waktu. Asar, kemudian maghrib, isya dan taib. Ma ruknul adzan? Apa rukun adzan? Ruknuhu raf'us sawti bihi ma lam yu'adzin li hadirin wa yusannu kaunul mu'adzin. Ruknuhu, rukun adzan, pertanyaan kan yang 47. Rukun adzan kata beliau cuma satu saja, raf'us sawti bihi, mengangkat suara. Cuma satu rukun. Hah? Rukunnya mengangkat suara saja. Angkat suara ke sebesar dengar orang sudah sah. Paham ini? Jadi kalau kecil suaranya tidak sah, harus terangkat suara didengar oleh orang-orang sekitar. Tayyib, malam yu'adzin li hadirin, selama dia tidak azan untuk orang-orang yang hadir. Selama dia tidak azan untuk orang yang hadir, maksudnya kalau dia azan untuk orang yang hadir, maka cukup didengar oleh orang yang hadir saja. Paham ini? Misalnya orang safar atau ingin sholat jamaah di suatu tempat, misalnya itu safar, dia azan, azannya cuma sekedar untuk orang yang didengar sekitar, dengar bersama dia, orang yang berjamaah. Artinya cukup mereka saja yang dengar. Paham ini? Nah, adapun kalau dia azan untuk orang umum, hah? Orang kampung sekitar, dia harus angkat suaranya. Paham ini? Paham ya? Jadi kalau azan untuk orang yang bersama dia, maka cukup orang yang bersama dia saja yang dengar. Sah sudah. Taib, wa yusannu kaunul muadzin, disunnahkan kaunul muadzin, keadaan muadzin. Jadi apa yang disunnahkan untuk seorang yang muadzin? Yang pertama, sayyitan, suaranya
tinggi, suaranya keras, tinggi. Itu disunahkan, dianjurkan. Jadi kalau suaranya tidak tinggi, kecil, nah ini sah-sah saja ya, selama dia bisa mengangkat suaranya. Tapi dianjurkan orang yang suaranya tinggi, keras. Aminan, aminan, terpercaya. Maksudnya di sini, aminan di sini adil secara zahir maksudnya. Itu sama dengan adlan walau zahiran, adil secara zahir, tidak fasik, tidak nampak kefasikan pada diri orang tersebut. Kita nampak soleh sudah secara zahir. Taib, betul ini yang dimaksud, tidak taib. Antum berubah. Yang dimaksud aminan di sini, taib, salah saya menjelaskan. Stop. Yang dimaksud aminan di sini baru saya ingat. Ya Allah. Yang dimaksud aminan di sini adalah adil secara lahir dan batin. Adil zahirun wa batinan. Kalau adil secara zahir itu yang wajib, syarat sahih. Kalau yang sunnah adil lahir dan batin. Artinya sunnah. Kalau misalnya ada orang yang kita lihat secara lahir dia adil, tapi belum kita tahu secara batinnya seperti apa ini orang. Belum teruji dia akhlaknya seperti apa, apa memang seperti apa ya. Dan yang satunya si B, si A, si B ini sudah diketahui orangnya soleh, sudah banyak orang bergaul, masyhur dengan kesolehannya. Berarti ini yang lebih utama daripada yang adil secara zahir. Sunnah, disunnahkan. Kalau adil zahir berarti dia syarat sah. Adil zahir dan batin sunnah. Aliman bil waqti, mengetahui waktu, sunnah. Jadi tidak disyaratkan. Tidak dipersyaratkan orang yang muadzin dan iqamah, orang yang mengetahui waktu. Tapi dianjurkan, disunnahkan. Ini kita cerita orang yang disunnahkan. Kenapa? Ya bisa jadi dia kan bisa tanya sama orang yang tahu waktu kan. Karena di zaman Rasulullah SAW, nah, so bicara tentang dalil lagi saya. Iya kan? Zaman Rasulullah ada dua muadzin, satu Bilal, satu Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini buta. Orang buta bisa tahu waktu? Tidak bisa melihat. Tapi jadi muadzin beliau. Terus azannya bagaimana? Para sahabat yang kasih tahu. Wei, so masuk waktu. Sudah azan dia. So masuk waktu. Jadi tidak syarat sah. Tapi dianjurkan saja. Kalau masih ada orang yang tahu waktu. Mutatahhiron. Kemudian disunnahkan mutatahhiron, suci. Suci dari hadas besar dan kecil, dan suci dari najis. Hukumnya sunnah, dianjurkan. Tapi bagaimana orang yang azan tidak suci dari hadas, dari najis, boleh aja sah. Paham ini? Dia masih berhadas, ya azan boleh. Tapi dianjurkan suci dari hadas. Dia wuduk dulu. Kecuali junub. Kalau junub makruh hukumnya. Azan orang yang junub, azan makruh. Kalau yang berhadas kecil hukumnya tidak makruh. Kalau di azan tidak makruh, cuma meninggalkan perkara yang sunnah saja. Paham di sini ikhwan? Qa'iman fihima. Sunnah yang kelima, berdiri. Qa'iman fihima, berdiri. Fihima maksudnya pada azan dan iqamah, dalam keadaan berdiri. Sunnah hukumnya tidak wajib, tidak harus. Paham ini? Tapi disunnahkan, dianjurkan orang yang azan berdiri, orang yang iqamah berdiri. Paham ya? Nah, di sini sebenarnya banyak perkara yang sunnah, cuma beliau tidak sebutkan di sini. Di antaranya apa ya, ikhwan? Menghadapkan wajahnya ke
ke atas ketika azan, kemudian memasukkan apa? Jari telunjuk ke telinga, sebagaimana perintah Rasulullah kepada Bilal. Rasulullah memerintahkan Bilal azan, memasukkan jari telunjuk ke telinga, sunnah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, memiringkan wajah dan badannya ke arah kanan. Hayya 'alal falah, memiringkan wajahnya ke arah kiri. Paham ini hukumnya sunnah. Bagaimana Ustaz kalau saya tak miring semua jadi kecil suara Ustaz? Pakai mic kan Ustaz? Oh, jangan kesemiring. Pahamin ikhwan? Jangan kesemiring. Kalau antum kesemiring dapat kecil suara, jangan. Antum tetap saja pada posisi. Karena menjaga suara supaya bisa tetap besar itu lebih diutamakan daripada menjaga sunnah yang kesemiring-miring itu. Hah? Karena tujuan azan suara tetap adalah mengumandangkan apa? Azan supaya orang dengar. Kalau dia sota miring, hayya 'alas shalah, hilang suara. Tapi sunnah ini Ustaz, iyo, belajar fikih dulu. Ketika bertabrakan sesuatu, intinya belajar fikih yang paling paling ini ikhwan. Antum belajar ini sunnah ini. Kenapa ini sunnah muakkad, ini wajib, ini haram, ini makruh. Sebentar kalau bertabrakan ini perkara, antum bisa menimbang, ini yang harus didahulukan. Tidak ada cara lain kecuali harus salah satunya dikorbankan, maka pilih yang lebih utama. Bagaimana antum tahu itu yang lebih utama? Setelah belajar pembagian-pembagian ini. Rukun dalam sholat, wajib dalam sholat, sunnah dalam sholat. Paham ini? Nah, itu orang ahli fikih begitu. Tayyib, sampai di mana tadi? Tayyib, kita sampai di situ dulu ya. Nah, insya Allah dilanjut itu sisanya pada pertemuan berikutnya. Tapi pertemuan berikutnya kita ujian. Jadi antum mulai dari sekarang, buka itu kitab Thaharah dari bab air sampai bab haid. Penjelasan di video itu tetap masuk. Paham ini? Jangan cuma lihat yang di apa? Yang ditulisan. Karena ada juga tambahan-tambahan yang saya sampaikan kan. Nah, itu sudah direkam kan sama teman-teman. Atau antum sudah hapus? Tidak. Hah? Ada di YouTube ya? Siapa punya itu? Nah, itu. Alhamdulillah, artinya tidak seperti dulu lah. Sekarang media untuk menyimpan ilmu, ya kan, sudah semakin apa semarak, semakin lebih mudah. Jadi lupa, tabakar buku, tinggal lihat di YouTube kalau hari itu, iya kan? Nah, tapi jangan bersandar di YouTube. So ada di YouTube semua. Datang tangan kosong, lihat, jangan. Paham ini? Minimal antu dapat pahala bertulis, iya kan? Pahala bertulis, tulis kasih bagara itu polben. So itu lebih jihad, paham ini? Jihad kasih bagara baru berusaha paham ya, lebih jihad. Kalau orang yang di peperangan pakai senjata, tenaga, iya kan? Angkat piku senjata, patang. Nah itu kalau di menuntut ilmu ini, di jihadnya ya seperti ini, nulis, berusaha paham apa yang disampaikan. Dan menuntut ilmu ini masuk jihad atau tidak? Masuk jihad. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya menuntut ilmu adalah jihad. Jihad, masuk jihad. Paham ini? Nah, kalau antum lihat ayat yang berkaitan dengan menuntut ilmu di dalam Al-Qur'an,
di situ Allah gabungkan dengan ayat yang berkaitan dengan jihad, menunjukkan Allah ingin menginformasikan kepada kita menuntut ilmu itu masuk jihad. Coba antum lihat ayat-ayat jihad, ada menuntut ilmu di situ, dikasih gabung. Wala makanal mu'minuna liyamfiru kafah, kata Allah. Tidak selayaknya, sepantasnya orang-orang beriman itu pergi ke medan jihad semuanya. Tapi hendaknya ada di antara mereka ta'ifatun, sekelompok, liyatafaqahu fid-din, mendalami agamanya, mempelajari ilmu agama. Siapa yang mengatakan ini? Allah di dalam Al-Quran menunjukkan, padahal ayat yang berbicara jihad itu, tapi Allah slip di situ apa? Menuntut ilmu. Kata para ulama, berarti menuntut ilmu ini masuk jihad. Kesusahan yang ada di jihad juga kesusahan yang ada di menuntut ilmu. Antum kira gampang menuntut ilmu? Susah. Gampang tidak? Susah. Jadi yang merasa menuntut ilmu itu gampang, berarti tidak serius dia belajar. Hah? Susah sekali. Kalau yang merasa menuntut ilmu gampang, berarti dia tidak serius belajar, tidak serius belajar. Coba serius belajar nanti, ah, dapat rasa. Paham ini? Nah, jadi banyak faedah kalau antum mau belajar apa, dengar tafsir Al-Quran berkaitan dengan menuntut ilmu dengan jihad ini ada persamaan. Bahkan di menuntut ilmu, kesusahan yang kita dapatkan lebih jauh lebih susah. Dari sisi waktu lama, perang paling berapa hari, habis itu pulang, menang pulang. 2 bulan, 3 bulan kalau paling lama perang tuh susah. Menuntut ilmu bertahun-tahun pak, susah, tapi susah. Baik, paham? Alhamdulillah. Ya, silahkan. Ada yang bertanya? Ah. Yang utama dia yang adzan, dia yang iqamah. Utama. Dalam hadis, dalam di kitab Bulughul Maram itu. Man yu'adzin fahuwa yuqim. Siapa yang adzan, hendaknya dia yang iqamah. Dalam hadis, tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Kalau di mazhab Hambali sendiri sunnah, orang yang adzan dia yang iqamah, sunnah, bukan syarat sah ya. Dia adzan harus iqamah, tidak harus. Sebisa mungkin dia yang iqamah. Paham ya? Nah, kecuali itu tidak mungkin yang semua masuk waktu, muadzin sementara buang air, nah, ya. Ya sudah uzur. Baik. Paham ya Pak Ferry? Ah, siapa yang lain? Waalaikumsalam. Paduan suara, paduan suara, sama-sama azan ya Allahu Akbar, sah saja, sah. Cuma apa fungsinya seperti ini? Bisa, artinya sah. Kalau yang dihitung yang satunya itu cuma baik rame-rame, tidak dapat sunnah yang satu. Yang satunya nanti yang terhitung apa? Yang dapat pahala. Tahap paham ini ya? Nah, kalau diyakini azan dua ini adalah disyariatkan, masuk bid'ah. Tidak boleh seperti ini.
Paham ya, Pak? Yang tidak sah kalau salang seling. So capek kita ini, ente sambung dulu. Hayya ala sholah. Aduh lalah kita pemulu eh. Sambung dulu hayya ala falah. Bisa? Tidak sah. Kalau ente so capek sudah. Yang satu azan dari awal, dari Allahu Akbar. Sudah ada yang lain? Ya silakan. Ulang saja, ulang salah. Jadi kalau dia tidak apa keliru baca, terhitung yang tidak tertib itu terhitung tidak dianggap. Jadi dia ulang dari yang bukan ulang pertama dari lafaz yang dia salah itu. Misalnya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan hayya 'alas shalah, dia bagi hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Aduh, tak salah kita. Hayya 'alas shalah. Habis hayya 'alas shalah dua kali baru hayya 'alal falah lagi. Al falah dia sebut tadi tidak sah. Paham ya? Nah, begitu dia bicara. Tayib, so tidak ada? Pak Atan. Sah-sahnya cuma tidak afdol tuh. Yang afdol azan pas masuk waktu itu, awal kali masuk waktu azan di situ itu yang afdol. Kalau dia tunda berarti menyelisih yang afdol dia. Ya, apalagi so azan nanti so 11:30 ya Allah. Begitu masuk waktu mestinya sudah azan. Azan di situ itu lebih bagus. Paham ya Pak Adan? Nah. Masuk waktu dari mana? Ditahu itu lewat 11 berapa? Kan biasa kayak di sini Ustaz makrufnya itu kan menteri dari Kementerian Kemenak. Iya, 11:30. Nah, di sini kan jauh dari Kepulauan. Biasa di sini kan 11 tepat. Jadi biasa aja di sini itu belakang. Diperhatikan itu insya Allah. Artinya azan tepat waktu lebih bagus. Iya kan? Artinya masjid kita kan pelopor dalam pengamalan sunnah kan? Paham maksud saya tuh? Nah malah ini lambat-lambat di azan. Insya Allah. Di anu lagi, perhatikan lagi insya Allah. Dari Kemenak itu kan dorang so pelajari itu dari masuk waktu itu kan ilmu falak apa macam-macam itu. Berdasarkan ilmu falak itu perhitungan matahari apa dan seterusnya. Tayib. Tidak ada ya? Ya. Suruh menyelisih sunnah itu. Hukum yang sunnah adalah dipercepat sholat, dipercepat namanya apa ta'jil. Jadi semua sholat itu sunnah dipercepat. Hanya saja diberi selang setelah azan, ada selang waktu untuk persiapan orang mungkin mau mandi ya kan, mau wudu, persiapan ke masjid. Jadi pas 5-10 menit lah atau lewat sedikit. Kalau diperlama sampai setengah jam itu sudah menyelisih itu. Menyelisih sunnah lah, sudah terlalu lama itu. Ya kan? Karena dianjurkan kita sholat begitu masuk waktu
Yang sunnah sholat di saat itu, cuma kan habis azan kan makan waktu berapa menit, kemudian tunggu orang datang berapa menit. Paham ini? Nah, tapi kalau dia kasih lama sampai setengah jam, nanti setengah satu baru azan, baru iqomah, ini sudah keterlaluan kan. Tapi ya sah saja, hah? Sama semua di semua waktu. Kalau memang sudah masuk waktu, lebih masih gelap. Di pandangan kita kan gelap, bisa jadi sudah terbit itu fajar. Kan sudah ada waktu toh dari Kemenak itu. Jadi dorang itu azan sesuai jadwal yang di Kemenak. Iqoma. Di sini kita lakukan, kita biasa sholat sini sudah jam 5, biasa habis salam itu fajar. Tapi sholat pada waktunya lebih utama ya. Tinggal dilihat saja. Kalau sudah masuk waktu ya azan, usahakan sudah azan. Terus ya beri kesempatan 10 menit atau 15 menit untuk orang datang tuh. Habis itu iqamah. Kita pengen apa ini? Cari keutamaan sholat di awal waktu. Kalau kita sudah ulur, sudah mungkin sudah di pertengahan waktu, itu bukan ada awal waktu nanti. Paham ya? Namanya ta'jil. Ta'jil semua sholat, di semua sholat itu disunnahkan untuk ta'jil, dipercepat sholatnya di awal waktu. Paham ya? Nah, ada sholat nanti sudah jam 5 lewat, sudah terlalu sekali pakai mazhab Hanafi mungkin. Mazhab Hanafi sholat nanti semulai terang-terang. Mazhab Hanafi itu. Jadi mereka, kalau mazhab Hanafi menyunnahkan sholat subuh itu kalau sudah mulai apa? Terang. Kalau jumhur tidak. Sholat pas masih gelap. Gelap artinya, tapi gelap sudah terbit apa? Fajar. Sebelum fajar. Iya, kecuali mau pakai mazhab Hanafi. Paham ya? Alhamdulillah. Kecuali toyib, ada pengecualian. Kecuali sholat apa? Isya. Sholat Isya. Yang kalau Isya yang afdol di akhirkan. Jadi semua sholat adalah disunnahkan lebih afdol pada awal waktu. Begitu masuk sholat, tapi kan ada jeda lah, azan, tunggu orang tuh, dipercepat. Kecuali sholat isya akhir waktu lebih afdol. Kecuali jamaahnya tidak setuju, keberatan, baru di awal waktu. Iya kan? Jamaahnya. Sekarang jamaah kita ini kan sudah siap-siap mau, artinya biar mau kasih mundur, mau tuh semua. Tidak ada masalah, insyaallah. Tidak menyelisih sunnah. Paham ikhwan? Tidak menyelisih. Baik, kita akhirkan ya ikhwan. Tidak ada dari Ahmad ya. Ini berkaitan dengan azan, jadi orang tidak bertanya. Baik, subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.